Assalamualaikum. What's up guys? Welcome back to the channel. Saya Negeri Sendiri Isabel Ibn Azman. Hari ini saya akan mengajar tentang tutorial membuat video animasi dalam Lumion menggunakan Lumion versi 10. Yang kedua adalah cara menggunakan tools MassMove, yang mana tools ini boleh menggerakkan manusia, kendaraan dan juga hewan, yang akan kita lakukan pada video animasi sekejap lagi. Yang ketiga adalah cara memilih orang berjoging ataupun berjalan dalam video animasi yang kita akan buat sekejap lagi. Let's go. Oke, sekarang kita akan membuat scene animasi. Mula-mula sekali kita kena cari titik permulaan di mana kita hendak memulakan video tersebut, video scene animasi. Oke. Contohnya saya mengambil titik permulaan di bahagian ini. Kemudian di sini ada tools, ada bool, ada foto, ada movie. So untuk video scene animasi ini kita perlu menekan tools movie. Kita tekan, kemudian di sini dia ada 1, 2, 3, 4. Ini adalah ruang-ruang scene yang mana kita boleh membuat scene di beberapa section lah. So untuk membuat permulaan, tekan di bahagian record. Di sini ada record, ada image from file, ada movie from file. So kita perlu tekan record. Oke, tadi saya mengambil titik poin di bahagian titik poin permulaan. Saya mengambil di bahagian ini. Contoh, ini adalah titik permulaan video. So untuk pertama sekali kena tekan add camera keyframe. So kita tekan satu kali. Ini ada titik permulaan. So seterusnya kita mengarahkan pergerakan itu untuk ke hadapan sedikit. Contohnya di sini. Tambah lagi scenes. Tambah scenes. Oke. Selepas itu tambah lagi menghala ke hadapan side. Okay, contohnya ini adalah pengakhiran scenes. Tambah. Okay, kita tekan tambah. Okay, sesudah itu kalau kita melihat dari mula, kita boleh tekan play di sini untuk pergerakan scene animasi tersebut. Ini adalah pergerakan tersebut tadi. Andai kata pergerakan tersebut terlalu cepat, kita boleh perlahankan durasi tersebut dengan hanya menekan anak panah kiri dan kanan. Kalau kita tekan sebelah kanan, durasi dia semakin lama, 11 saat. Kita coba menggunakan durasi 15 saat. Oke, kita play. Pergerakan dalam scene animasi tersebut akan menjadi lebih perlahan dan sesuai dengan pergerakan tersebut. Apabila sudah selesai melakukan setting, tekan right pada ujung screen. Save clip and go back. Oke, kita tarik. So di sini scene yang mula-mula tuh dia akan berada dekat section 1 ini. Oke. Kita boleh lihat animasi itu semula apabila kita menekan button play. Ini adalah pergerakan yang kita telah buat tadi.
Oke, itu saja untuk video animasi yang simple untuk pemula belajar membuat scene animasi dalam Lumion. Oke, yang kedua kita beralih kepada pemilihan orang, yaitu boleh berlari, berjoging, dan berjalan. Mari kita lihat. Cara untuk pemilihan orang di sini terdapat beberapa tools kemudahan yang ada di Lumion. Contohnya indoor. Indoor ini adalah bagian dalam rumah seperti meja, kursi, dan bahan-bahan ataupun barang-barang dekorasi. Di sini ada nature, ada pokok-pokok, ada outdoor seperti pagar, lampu luar, ada transport, ada kereta, ada lori, ada motor, ada light untuk lampu. Oke, untuk memilih orang pula, boleh tekan dekat people and animal. Oke, kita tekan sekali dan kita tekan bagian place untuk mengeluarkan detail-detail orang yang kita ingin pilih lah. Oke, contoh untuk orang yang boleh berjalan. Di sini banyak pilihan untuk orang yang boleh berjalan. Contohnya, kita boleh lihat dari segi dia punya gambar. Setiap langkah ni, gerakan langkah ni itu adalah gerakan berjalan. Oke, kita coba. Oke, ini adalah gerakan berjalan. Kita coba cari untuk beberapa orang lah. Oke. Oke, ini adalah beberapa contoh untuk pergerakan berjalan yang kita boleh pilih mengikut kesesuaian dalam site lah. Oke. Dia terbagi kepada beberapa kategori. Di sini ada lelaki, ada perempuan, ada budak, dan hanya 3D orang. Oke, di sini perempuan kita boleh lihat ada juga. Kita ambil dalam beberapa contoh. Oke. Ini adalah beberapa contoh untuk pergerakan berjalan. Kita padam ya. Untuk memadam orang-orang ini sama sekali perlu tekan delete, kemudian tekan pada bulat yang ada dekat dengan orang-orang ini. Oke. Seterusnya kita akan cari untuk pergerakan jogging pula dengan berlari. Untuk jogging dan berlari untuk Lumion versi 10 ini dia agak kurang. Kita ada satu saja untuk lelaki. Ini contoh untuk lelaki. Dan untuk perempuan pula kita boleh lihat satu. Untuk perempuan pun kita ada satu saja model untuk pergerakan jogging ataupun berlari. Oke.
Itu saja untuk bagian kedua. Oke, di bagian yang ketiga pula kita akan belajar bagaimana menggunakan tools must move, yang mana must move ini adalah untuk pergerakan yang ada yang boleh dilakukan di Lumion. Sama ada pergerakan itu kita ajukan kepada orang ataupun kendaraan. Oke, mari kita lakukan. Yang pertama sekali adalah kita perlu membuat scene dahulu untuk pergerakan yang kita ingin lakukan. Oke. Permula sekali kita hendak menekan movie. Kemudian kita pergi kepada section kedua. Section kedua, dan kita tekan record. Macam biasa, seperti yang awal tadi, kita perlu mencari poin di mana untuk titik bermulanya scene tersebut. Oke. Contohnya saya mengambil di bahagian sini. Kemudian tambah scene. Oke. Tekan tambah. Selepas itu kita tekan dulu right. Oke, sudah itu dia akan jadi begini. Oke, di sini dia ada keluar FX, yaitu add effect. Oke, tekan. Kemudian pergi ke animation. Animation. Selepas itu pergi ke must move. Oke, tekan. Sesudah itu dia akan keluar edit di sini. Oke, kita tekan edit. Oke, ini adalah untuk edit pergerakan, yang mana kita ingin arahkan pergerakan itu kepada orang dahulu. Oke, ini sebagai contoh kita mulai daripada titik ini. Kemudian ke jarak yang dekat. Di sini contohnya, oke, tekan. Oke, ini adalah satu laluan untuk orang-orang itu lalu. Ini sebagai contoh pendek saja. Misalnya ingin menambah lagi panjang pergerakan ini, tekan pada bulat kuning itu. Lepas itu tahan sebelah kiri mouse dan tarik di mana arah jarak yang kamu ingin selesai. Contoh di sini. Ataupun di sini. Di sini dia ada situasi yang jalan itu ada radius. So, macam mana untuk menanganinya? Tekan Ctrl CTRL di bagian keyboard. Tekan. Dia akan keluar bentuk bulat kuning di sini. Kamu adjust di mana tempat yang ingin kamu letak. Ini sebagai contoh. Tekan sebelah kiri mouse. Oke. Misalnya dia belum selesai, kamu tekan lagi CTRL pada keyboard dan tambah. Oke. Misalnya radius di sini terlalu tajam, kamu boleh adjust. Tekan dahulu. Selepas itu smoothkan dia punya radius di bahagian di sini. Tengok. Oke. Dan nampak itu adalah cara macam mana untuk tidak tajamkan radius tersebut. Oke. Di sini juga dia ada
lebarkan lagi tapak pejalan ini di bagian pet di sini. Oke. Kalau kita tarik, dia akan membesar. Jadi kita tarik, kebesaran itu mengikut kesesuaian pada jalan. Oke. Misalnya begini. Oke. Ini adalah laluan orang. Ini adalah satu arah saja. Kita boleh lihat daripada anak panah di sini. Oke, kita coba play. Ini adalah satu arah saja. Kita boleh play di bagian sini. Play. Oke, kita lihat dia adalah satu arah saja. Untuk mengalihkan arah yang bertentangan, kita boleh tekan di anak panah ini. Tekan. Dia akan berubah dari segi arah lah. Oke, kita tekan lagi. And then dia ada dua W. Yang mana ada orang ke kiri, ada orang ke kanan. Kita boleh play lah. Oke, ini adalah contoh. Seterusnya kita tekan lagi sekali. Dia akan beralih lah dari kiri tadi ke kanan, dari kanan ke kiri. Oke. Kemudian kalau kita mau lihat dia punya pergerakan itu, kita tekan play di sini lah, tekan play, lihat macam mana pergerakan tersebut. Oke, ini adalah pergerakan yang mana kita telah setting. Kita tekan right di sini, tekan right. Oke, kemudian ini adalah section kedua, yang mana section kedua ini yang kita telah edit untuk mass move di sini untuk pergerakan manusia di dalam scenes. Oke, untuk mengedit semula scene ini kita perlu tekan button edit clip. Oke, kita tekan sekali. Oke, dia akan keluar macam ini. Kalau kita play, pergerakan dia agak cepat. So, bagaimana untuk melambatkan pergerakan tersebut? Kita menaikkan durasi kepada 5 ataupun 6 saat, terpulang kepada editan tersebut. Oke. Kita lihat dia punya perbezaan. Dia agak perlahan sedikit berbanding yang tadi. Seterusnya, kalau kita ingin menambah scene lagi pada scene yang sedia ada ini adalah titik permulaan. Kemudian kita ingin menambahkan titik pertengahan scene. Okay, kita gerakkan mengikut kesesuaian. Okay, contohnya di sini. Setelah itu tekan tambah. Oke. So untuk melihat dari mula kita tekan di bagian sini. Selepas itu play. Pergerakan itu akan pergi ke titik pertengahan tadi. So ini adalah cara untuk menggunakan mass move kepada orang, pergerakan yang boleh kita arahkan. Okay. Seterusnya kita membuat mass move ini kepada kendaraan. Untuk kendaraan pula kita perlu tekan edit sekali lagi. Selepas itu kita tekan di sini add part, yang mana kita menambah lagi mass move itu pada beberapa buah. Oke, ini contohnya. Contohnya kamu ingin kendaraan itu berpusing pada satu peta perumahan tersebut. Oke,
So kita akan bermula daripada di sini. Okay, tekan. Kemudian kita tekan di bagian ini untuk menjadikan dia satu petak. Kalau macam dia hilang bulatan tu, macam biasa kamu perlu tekan CTRL kepada di keyboard. Okay, seperti ini. CTRL dan CTRL. Jika di sini dia punya kebesaran tu tidak sesuai dengan kereta, so apa yang kita perlu lakukan, kita perlu besarkan lagi laluan pad tersebut. Okay. Boleh adjust di bahagian ini. Boleh juga adjust tarik pada bulatan ini. Okay. Untuk seragamkan kedudukan dia. Seterusnya, kalau kita lihat daripada dia punya radius dia agak terlalu tajam corneria. So, apa yang kita perlu lakukan, kita tekan titik tersebut, kemudian kita sesuaikan dia punya turning radius seperti ini. Pada setiap bulatan yang ada dekat jalan. Untuk kesesuaian kereta itu bergerak mengikut radius yang sesuai. Okay, itu. Kemudian di bagian ini, kita boleh arahkan di tempat yang mana kita hendak. Contohnya dia bergerak dari sini ataupun dia bergerak ke sini. Okay, kita lihat anak panah di situ, yang di sini dia mengalah ke bagian itu. Kita boleh play untuk melihat. Okay, itu adalah arah. Kita boleh adjust lagi, kita boleh tekan. Dia akan bergerak ke arah kiri. Okay. Itu adalah cara untuk menggerakkan ataupun mengarahkan kereta menggunakan mass move. Okay. Itu saja untuk bahagian 3. Okay, yang terakhir sekali adalah kita menggabungkan daripada ketiga-tiga topik yang telah kita belajar sebentar tadi, gabungkan menjadi satu scene, yang mana dalam satu scene itu pergerakan animasi dan sekali dengan mass move. Okay, mari kita lakukan. Mula sekali kita perlu tekan dekat bahagian movie. Okay, sekarang kita akan pergi kepada section 3, yang mana kita tidak akan mengganggu section scene yang berada dekat section 2 dan 1. Okay, kita buat satu scene baru. Record. Okay, di sini kita perlu mencari titik permulaan untuk membuat scene. Contohnya saya mengambil scene permulaan di bahagian ini. Okay. Tambah dan scene pertengahan saya akan mengambil di bahagian ini. Tambah. Dan yang akhir sekali scene saya akan ambil di bahagian ini untuk pergerakan
dan tambah. Okey, kita boleh lihat pergerakan tersebut. Kalau terlalu laju, kita boleh adjust untuk perlahankan sedikit durasi tersebut. Di bahagian ini, di bahagian anak panah sebelah kanan. Contohnya, saya akan mengambil durasi 17 saat. Okay. Kita lihat perbezaan. Pergerakan agak sesuai dan lambat mengikut pergerakan yang kita ingini. Okey. Sesudah kita membuat scene dalam animasi scenes. Okey. Seterusnya kita tekan right. Seterusnya kita membuat mask move dalam scene yang kita buat tadi, yaitu dekat FX, effect, animation, mask move di bagian ini. Okey, sesudah itu kita perlu tekan edit. Okey, edit. Untuk permulaan ini sebagai contoh, saya mengambil jarak di sini hingga ke sini. Oke. Lebarkan sedikit untuk kesesuaian pejalan kaki. Dan adjust juga dia punya dua laluan yang bertentangan di bahagian anak panah ini. Kita boleh lihat, tekan lagi dan dia ada dua arah yang bertentangan. Oke. Ini adalah mask move untuk pejalan kaki, sama ada berjoging ataupun berjalan. Oke, kita akan membuat lagi satu mask move yang mana untuk kendaraan. Pertama sekali tekan di bagian head part. Oke, tekan dan kemudian cari arah. Sebagai contoh, saya mengambil jarak dari ujung ke ujung. Kemudian besarkan laluan untuk menyesuaikan lebar jalan dengan kendaraan. Oke, ini adalah laluan, boleh tukar dia mau ke kiri ataupun ke kanan. Oke, sudah selesai. Selepas itu tekan back. Sesudah itu kita untuk melihat keseluruhan yang telah kita edit. Yang pertama tadi adalah edit scene untuk animation. Yang kedua adalah menggabungkan mask move itu pada scene animasi untuk pergerakan manusia ataupun kendaraan. Boleh tekan dekat edit. Seterusnya kita tekan play. Ini adalah hasil daripada yang telah kita lakukan tadi. Oke, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.